Di antara benda yang paling utama dalam hidup untuk selamat kita di alam barzakh, anak yang soleh. Anak yang soleh ni di antara amalan yang kedua yang kita kena jaga sebetulnya pada diri kita. Anak-anak kita ni pastikan pada mereka. Imam Ghazali kata apa dia? Pastikan bila kita meninggal dunia, anak kita boleh memandikan jenazah kita. Anak kita boleh siapkan kain kapan untuk diri kita. Anak-anak kita ni boleh untuk sembahyangkan jenazah kita. Sampai peringkat bila kita meninggal dunia, anak kita boleh baca doa untuk diri kita. Yang ni penting para hadis kan. Walaupun kita berseorangan di alam barzakh, kita nak pada doa-doa anak yang soleh. Anak yang soleh ni di antara benda yang paling utama bekalan untuk kita keseorangan di alam barzakh. Ada orang sebut, "Ustaz, saya tak ada anak, Ustaz. Saya tak berumah tangga. Macam mana saya nak ada anak?" Dia sebut demikian. Tak. Jangan buat alasan. Kamu ada anak saudara. Kamu ada anak saudara. Kamu mesti ada anak. Kalau ada orang buat alasan, "Saya anak saudara pun tak ada." Kamu boleh cari anak susuan. Kamu boleh jadikan anak angkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan supaya ramaikan anak angkat. Adakan anak angkat. Di antara anak angkat yang ada ni, siapa dia? Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kita anak angkat tak ada. Abang angkat dengan kakak angkat ada. Orang kita demikian. Anak angkat tak ada. Waktu mana sekolah-sekolah dulu kan, sibuk dengan abang angkat dengan kakak angkat. Akhirnya terangkat-terangkat mereka. Nak sebut ni gambaran bagaimana di kalangan kita. Anak angkat, Islam benarkan demikian. Nak suruh ada. Kalau kamu tak ada juga anak, kebetulan kamu tak ada juga, kamu carilah binatang-binatang untuk kamu bela, untuk kamu jaga. Tujuan apa dia? Tujuan bekalan lepas pada kamu menghadap depan Allah.